Kepolisian Resor Sumedang atau Polres Sumedang ngokolakeun gebyar vaksinasi presisi ancukeunan barudak umur genep tepi ka 11 tahun. Praprakan vaksinasina dipaju di tempat belanja keur ngaminimalisasi kalawang jeung kasieun barudak nalika disuntik vaksin COVID-19. Mangratus-ratus barudak umur genep tepi ka 11 tahun timang pirang SD di Sabudeureun Kabupaten Sumedang sarumangat naker ilu biung dina prak-prakan vaksinasi COVID-19 dosis munggaran jenis Sinovac. Samemeh nampa suntikan vaksin saban barudak umur genep tepi ka 11 tahun aub dina proses screening keur nyendekeun kayaan kasehatanana. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto ngebrehkeun gebyar vaksinasi presisi anu disorang ku Polres Sumedang, Rukun Gawe jeung Kodim 0610 Sumedang, sarta Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang teh mangrupa wangun akselerasi lebah ngaronjatkeun laju vaksinasi keur barudak umur genep tepi ka 11 tahun. Itu mengakselerasi kegiatan vaksinasi untuk anak umur 6 sampai 11 tahun. Di mana di Sumedang ini berdasarkan data itu ada 104.000 anak yang berumur 6 sampai 11 tahun. Adapun pelaksanaannya kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Kodim 0610 Sumedang. Itu diatur secara bergiliran per sekolah. Jadi per sekolah setiap jamnya itu bergantian untuk datang ke Mall Asia Plaza ini. Kenapa dilaksanakan di mall? Karena ini adalah target vaksinnya anak-anak. Kami menganggap datang ke mall itu lebih child friendly, lebih nyaman untuk anak-anak dibandingkan datang ke Polres maupun rumah sakit atau puskesmas. Di Kabupaten Sumedang, kacatet aya 104.000 barudak umur genep tepi ka 11 tahun. Ari target vaksin anu dikokolakeun ayeuna nitih 1.000 dosis vaksin. Kabupaten Sumedang sampai saat ini setelah mulai launching dari hari Jumat kemarin, kita sudah mencapai kisaran 15%. Ya. Jadi hari ini di dua kegiatan gebyar yang berkoordinasi kolaborasi dengan Kodim dan Polres itu berada di Asia Plaza dan juga di Jatos. Nah, selain itu, seluruh puskesmas juga melaksanakan vaksinasi anak ini di puskesmas maupun di sekolah. Pihakna ngatur barudak anu aub divaksin tisaban sakola, sangkan datang kalawan bagilir, keur nyinglar ting rariungna warga di tempat vaksinasi. Dinanas-nasna prak-prakan vaksinasina dikokolakeun di tempat belanja, sangkan barudak leuwih ngerasa tumaninah, sarta nyinglar kasieun barudak disuntik. Kukituna, prak-prakan vaksinasi bisa dipaju kalawan lancar. Diki Guntara, Bandung TV.